Pasangan YouTubers Ria Ricis dan juga Tengku Rian melangsungkan pernikahan pada Jumat 12 November 2021. Yang tak lepas dari sorotan dalam momen bahagia tersebut adalah souvenir pernikahan keduanya. Terbungkus goodie bag, souvenir resepsi Ria Ricis dan Tengku Rian bisa terbilang cukup mahal. Ria Ricis dan Tengku Rian melangsungkan pernikahan di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Resepsi super mewah digelar pada Sabtu 13 November 2021 yang mengundang banyak selebritis dan juga seleb TikTok. Satu di antaranya adalah pasangan selebritis Arie Untung dan Fenita Arie. Melalui channel YouTube Cerita Untung, pasangan tersebut kemudian membagikan apa saja isi souvenir yang diberikan oleh Ricis. Terbungkus goodie bag, Arie Untung menjelaskan bahwa ia mendapatkan paket makanan, pasalnya selama acara tidak ada konsumsi yang disuguhkan. Selain kotak berisi makanan, tamu undangan juga diberikan logam emas sebesar 0,5 gram. Fenita Arie pun memperlihatkan satu kotak hitam kecil dengan tulisan berwarna emas. Isi souvenir pernikahan Ria Ricis dan Tengku Rian juga turut dibongkar oleh Tri Atika selaku sahabat sekaligus tim bridesmaid akad nikah Ria Ricis. Atika membagikan apa saja souvenir Ricis dan Rian dalam akun YouTube miliknya pada Sabtu 13 November. Diakuinya ada lebih dari 4 kotak souvenir yang diterima oleh Atika. Kotak pertama adalah baju bridesmaid untuk Atika, kemudian ada pula kotak makanan. Selanjutnya, satu tas lain berisi seperangkat perawatan tubuh. Tak hanya itu, ada pula lipstick dan hand sanitizer yang diberikan. Bahkan di kotak selanjutnya masih berisi handuk dengan merek ternama. Dalam kotak tersebut ada setidaknya handuk berukuran besar dan satu handuk kecil. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!